Nah, jadi gini ya Bu, Pak, ini contoh jeruk lemon yang fisiknya bentol, tapi kita akan coba buktikan seperti apa dalamnya. Ayo, silakan Om. Wih deh, nah ini contohnya Om. Jadi ini contoh yang bentol di luar, tapi nggak pengaruh di bagian dalamnya. Artinya ini hanya fisiknya saja yang seperti ini, dalamnya normal. Nah gini, oke itu kan. Nah lihat, nggak nyampe. Kan hanya di kulit, nggak nyampe ke daging. Oke. Ini pas. Nah itu sambungannya pas bentol, kalau dibelah kayak gitu tuh kan, cuma di kulit. Nah jadi ya betul, siap siap siap, kan bisa muncul kesimpulan bahwa yang bentol itu nggak masalah sebenarnya. Yes. Baik, siap, terima kasih.